atau menginfokan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Meet. Yang pertama, ada tanda orang di sebelah kiri. Di sini merupakan tempat para peserta yang tergabung dalam Meet kali ini. Kita bisa lihat siapa saja pesertanya. Di sini juga kita bisa pin pesertanya dengan cara kita klik tanda panah kanan. Ketika kita pengen klik pesertanya, kita tinggal klik tombol pin. Lalu ketika kita mau remove, ada di bagian sebelah kanannya lagi. Kita klik itu. Lalu ketika kita mau mute orangnya, kita tinggal pilih yang mikrofon dicoret. Fitur selanjutnya ada chatting. Chatting ini kita dapat berkomunikasi dan mengirim pesan tanpa bicara kepada orang, tapi chat kita akan terlihat oleh semua peserta di Meet. Fitur selanjutnya ada info. Di sini terlihat kode link dari Meet kita, dan kita dapat share linknya ke aplikasi yang ada di Workspace. Fitur selanjutnya ada mute dan unmute. Di sebelah kiri ada tanda mikrofon. Ketika saya pencet, dia akan berwarna merah dan bergaris berwarna merah. Itu tandanya saya mute. Artinya orang lain tidak dapat dengar saya berbicara. Selanjutnya ada video yang di garis dan berwarna merah. Ketika kita klik itu juga, maka orang lain tidak bisa lihat video kita. Selanjutnya ada fitur di titik tiga kanan atas. Yang pertama ada switch kamera. Gunanya itu untuk kamera, memindahkan kamera kita. Kamera belakang atau kamera depan. Lalu di selanjutnya ada turn on caption. Di sini ketika orang lain yang mungkin menggunakan bahasa Inggris akan ada teksnya ketika orang itu berbicara. Selanjutnya itu ada present screen. Di situ kita bisa klik dan kita bisa memperlihatkan apa saja layar handphone kita. Lalu ada report a problem. Ini kita gunakan ketika kita bermasalah ketika meet. Lalu ada report a bug. Di situ kita gunakan jika ada kejadian yang kurang enak waktu kita meet. Lalu ada help. Di situ juga ketika kita klik, ada panduan-panduan yang dapat digunakan saat menggunakan Google Meet. Selesai sudah rangkaian tentang penjelasan untuk series Google Meet. Nantikan video series lainnya, dan terima kasih.